boleh kenakan-kenakan aja, soalnya aku ingin tahu wajahnya ya. Oke. Oh my god. Oh my god. Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Tua N Official. Oh ya guys, hari ini aku akan membahas kota Bikini Bottom versi creepypasta guys. Dan sebelumnya aku udah buat video yang kemarin-kemarin guys, ini ada pembunuhan Nyonya Puff. Dan ini aku telepon SpongeBob Ghost di jam 3 pagi ya guys. Dan hari ini aku akan nelpon atau chatting dengan tetangganya SpongeBob yang bernama Squidward guys. Kalian pasti tahu kan siapa itu Squidward. Squidward adalah temannya SpongeBob dan dia itu kayak seperti gurita gitu guys. Dan dia itu selalu marah kalau SpongeBob gangguin dia, dan dia itu suka main clarinet guys. Dan aku udah lihat di YouTube ya guys, itu ternyata Squidward dah mati guys. Oh my god, dan kepalanya itu dah putus. Oh my god. Dan pelakunya seperti biasa yaitu adalah SpongeBob temannya sendiri ya guys. Dan kalian pokoknya jangan nelpon Squidward di jam 3 pagi guys, karena sangat creepy ya. Dan aku akan putar cuplikannya dari YouTube tentang pembunuhan Squidward dan Patrick. Tapi kita bahas Squidward dulu ya, besok Patrick ya guys. Oke, aku akan putar cuplikannya dari YouTube. Oh my god guys, Sandu SpongeBob dateng guys. Oh my god, minum darah guys. Keren banget kan guys video tadi, kepala Squidward putus. Dan lagi-lagi adalah pelakunya adalah SpongeBob guys. Dan kita akan chat dengan Squidward, tapi kita akan cek profilnya dulu guys. Nih guys, dia lagi ngapain guys, kayak lagi ngapain gitu loh guys, aku juga gak tahu. Oke, kita langsung chat aja ya. Oke. Oke guys, dia online ya. Kita akan bilang ya. Hai Squidward, artinya hai Squidward. Oke. Oke, tadi baca. Udah mengetik. Dan moga-moga aman ya guys. Don't disturb me, jangan ganggu aku. Kayaknya dia marah guys, karena ada suruhnya banyak gitu. Oke lah, kita bilang, why? Kenapa? Oke guys, yang mati kita tunggu ya. Dan tadi matanya merah guys. Oke. I'm playing clarinet. Aku sedang bermain clarinet. Oh, kayaknya dia marah, guys. Ya, sedang bermain clarinet terus kita ganggu gitu. Jadi dia marah. Oh, sorry. Artinya maafkan aku. Oke, guys. I just wanna ask you. Aku hanya ingin bertanya padamu. Oke guys, yang ngetik. Kita akan tunggu. Oke. Okay. I'm playing clarinet at now. Aku sedang bermain clarinet sekarang. Oke. Sorry, Squidward. Are you okay? Oke guys, artinya apakah kamu baik-baik saja? Oke guys. Oke. Tadi kenapa gitu? Profilnya tuh kayak sedang mengintar target pembunuhannya gitu guys. What do you mean? Apa maksudmu? Oke.
bilang ya. Bilang apa guys? Oke, are you ghost? Artinya apakah kamu hantu? Dan nanti mulutnya kayak ada berdarah-darah gitu guys. Oke. Nah, aku dingin guys. Oke, aku deg-degan juga sih. Oke. Ayolah sekitar cepat. Kita akan tunggu ya sampai dia mengetik. Oke guys. Nanti sama matanya di profilnya itu matanya melotot guys. What? This my photo. It's good or no? Ini fotoku. Oke, kita akan buka ya. Ini fotoku. Menurutmu itu hantu apa bukan? Oh my god guys. Matanya merah guys. Oh my god. Oke, kita bilang ya. I'm scared. Aku ketakutan. Oke. Udah dengan juga guys. Oke. Hahaha. Lah, kenapa guys dia tertawa? Apa gara-gara aku takut terus dia nertawain kita guys? Oke, dia mengetik. Oke guys. Dia bawa apa guys? Kayak semacam senjata pistol guys. Tadi di fotonya. Do you want playing grenade with me now? Oh my god guys! Dia bilang apakah kamu ingin bermain grenade bersamaku sekarang? No. Please. Tentu saja aku gak mau guys. Karena dia itu udah jadi roh gitu guys. Oh my god. Guys, tadi serem banget. Tadi kayak Dido kayak mau ngomong gitu, tapi aku matiin gitu guys. Hanya aku takut banget. Dan matanya itu gak normal guys, kayak melotot gitu. Dan dia itu kayak mau ngomong, tapi aku matiin guys. Dan aku kayak ketakutan banget gitu. Dan pokoknya kalian jangan nelpon Squidward di jam 3 pagi guys. Kenapa? Karena itu sangat creepy dan bisa mengganggu kalian guys. Dan kayaknya cukup segini aja ya guys. Dan jangan lupa subscribe dan like ya guys. Dan tunggu selanjutnya aku akan chat dengan Patrick. Dan oke, guys, semoga kalian terhibur dengan video ini ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.